Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai dengan request kalian semua, hari ini aku bakalan kasih tahu kalian cara bikin wajah putih, glowing, bebas jerawat, flek hitam, keriput, dan juga kerutan hanya dengan menggunakan 3 bahan aja. Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian. Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah. Dan sekaligus di video hari ini aku bakalan praktekin di kulit wajah aku secara langsung, mereka lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya. Makanya kalian harus nonton sampai habis ya, sampai ada yang di skip ya guys. Oke. Oh ya guys, sebelum aku kasih tahu kalian tuh cara pembuatannya, langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian untuk ketiga bahannya terlebih dahulu. Jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah oatmeal. Untuk oatmealnya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja. Kali ini aku bakal menggunakan oatmeal Quakers. Harganya sangat terjangkau, aku beli harganya itu sekitar 10 ribuan aja. Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah susu Denkau. Kalau susu Denkau-nya ini kalian harus memilih susu Denkau yang berwarna putih atau rasa vanila. Nah, untuk susu Denkau ini sejak dulu memang dipercaya sangat bagus digunakan untuk memutihkan, mencerahkan, serta bisa digunakan untuk melembutkan kulit wajah. Dan untuk yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah kunyit bubuk. Kunyit bubuknya sendiri kalau bisa pakai merek apa aja, kali ini aku bakal menggunakan kunyit bubuk mereknya Desaku. Harganya juga sangat murah meriah, aku beli harganya itu cuma 1000 rupiah aja. Buat kalian yang belum tahu kak, kunyit bubuk ini gunanya untuk apa sih kak? Nah, untuk kunyit bubuk ini manfaatnya itu bisa digunakan untuk menyembuhkan jerawat dan juga peruntusan, menyamarkan flek hitam, keriput, dan juga kerutan, bahkan bisa juga digunakan agar wajah kalian itu tetap awet muda. Jadi manfaatnya itu banyak banget. Nah, jadi itu dia adalah ketiga bahannya. Oke, langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian untuk cara pembuatannya. Cara pembuatannya gampang banget. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu untuk oatmealnya. Untuk oatmeal ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja. Jika sudah, kemudian kita tambahkan untuk susu Denkau. Untuk susu Denkau-nya ini takarannya juga sama, cukup 1 sendok teh aja. Jika sudah, kemudian tinggal kita tambahkan untuk kunyit bubuk. Untuk kunyit bubuknya ini aku bakalan ambil cuma sedikit aja seujung sendok. Jika sudah, kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk air. Kalau airnya sendiri kalian bisa pakai air apa aja, yang terpenting airnya itu harus bersih. Air kran bisa, air sumur bisa, air galon pun juga bisa. Tapi jika di rumah kalian itu memiliki air mawar, kalian juga bisa menggantinya dengan menggunakan air mawar, malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal. Kali ini aku bakal menggunakan air mawar dari produknya Viva. Kita tuangkan secukupnya saja, yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Jika sekiranya sudah cukup, langsung aja diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta. Kalau semua bahannya ini sudah tercampur rata, langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah. Benar-benar gampang banget kan? Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah, kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water. Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam. Setelah benar-benar bersih, kemudian kalian pakai masker ini. Dan berhubung sekarang ini wajah aku sudah bersih dan aku pun juga udah cuci muka, jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan. Nah, untuk kali ini aku bakal mengaplikasikannya itu pakai tangan aja biar lebih gampang dan juga nggak berantakan. Nah, saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah ini ada sensasi dinginnya gitu, benar-benar enak banget. Oke, ini dia, aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku. Jika sudah, kemudian langsung aja kita diamin dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu. Atau kalian tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip dulu berga kelamaan ya guys. Stay tune. Nah, jadi ini dia, masker aku tuh udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas. Oke, langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian untuk hasilnya. Nah, jadi ini dia adalah hasilnya, kalau dideketin bener-bener bagus banget kan. Dan langsung aja aku bakalan sedikit review. Jadi setelah selesai aku menggunakan masker campuran antara oatmeal, kemudian ada susu Denkau dan juga kunyit bubuknya, yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku tuh langsung kelihatan makin cerah, makin sehat, makin glowing, makin kinclong, dan sekarang ini wajah aku teksturnya itu sangat halus, lembut, lembab, dan juga sangat kenyal, bener-bener halus banget. Dan yang paling aku suka lagi, untuk sel-sel kulit mati pada kulit wajah aku tuh kayak bisa terangkat karena berasa ringan banget dan juga berasa lebih bersih. Sebagus itu, dan untuk hasil yang lebih maksimal lagi kalian harus rutin dan juga telaten dalam menggunakannya. Dalam satu minggu cukup menggunakan masker
maskerin itu 2-3 kali aja. Dan untuk maskerin itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku. Bisa juga digunakan untuk segala usia, termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Oke, jadi itu aja video dari aku. Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya. Dan buat yang suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan untuk mereka seru selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.